Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita cintai, kita banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim di tempat yang agak nyelempet ini. Dalam rangka hormat peringatan tahun baru 1439 Hijriah. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk selalu melakukan perbaikan, untuk meraih kebaikan demi mendapatkan yang terbaik. Saya ulang, prinsip hidup ini kita harus selalu melakukan perbaikan untuk mendapatkan kebaikan guna meraih yang terbaik. Saya ulang sekali lagi karena kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara belum pada konsentrasi mendengarkan kata-kata saya. Panitianya masih banyak yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-mas masih banyak yang geremeng dewe-dewe. Sedangkan ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terpesona memandang saya. Prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang baik. Kalau bukan orang baik, ya enggak mungkin mau datang ke pengajian, betul? Ini harus kita pertahankan secara istiqomah. Minimal kita dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik. Sebagaimana sabda Nabi,
may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka difahamkan atau ada upaya untuk memahami agama. Caranya, ya sergap ngaji. Lebih jauh Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu Allah, menempuh jalan menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering berangkat pengajian, semakin gampang jalan nang swarga. Semakin rajin ngaji, semakin mudah jalan menuju surga. Maka waktu hidup kita harus betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Saya teringat Sayyidina Ali pernah menyatakan, al-waqtu kasaif, waktu itu seperti pedang. Pedang itu kalau digunakan dengan baik dan benar, dia bisa bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, sembrono itu loh, maka pedang itu bisa mencelakakan sang pemilik, bisa menggores tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya sendiri. Kaget ya wes. Para jamaah, orang bijak mengatakan orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan, mesti hidupnya gagal. Nah, kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Bingung ya wes. Ya wes tak baleni. Aku yo gelem baleni soalnya aku sadar sing tak omongi potongane wong-wong sing gak pati cerdas. Kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya aku gak hafal. Saya itu kalau gak hafal, yang ngaku gak hafal. Kulo niki nek goblok, yang ngakoni goblok. Aku mau kaya ngono-ngono iku. Model ngono-ngono kulo, goblok tapi macak pinter ngono kulo aku mau. Malam bingung no wong. Apal dalil cuma telu wae saben ketemu wong yo dalil gak mari-mari. Padahal apale dalil yo cuma telu. Tapi janji ketemu wong yo metu dalile qul ta'ala. Kala sallallahu alaihi wasallam. Aku lek gak apal yo ngaku gak apal. Gak iso yo ngomong gak iso. Gak izin, yo gak lapo izin. Ancane gak hafal, timbangane tak paksa-paksa ngapalno keliru, malah ndak karo-karuan. Aku ndak hafal hadise, tapi aku ngerti karepe. Timbangane hafal hadise gak ngerti karepe, wek. Ini diceritakno ngene. Matahari itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan, "Wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Sesungguhnya aku adalah waktu yang baru, maka manfaatkan aku dengan baik. Jangan sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti." Jadi Bapak Ibu, malam ini bukan malam kemarin. Sopo ngomong wis suwe mau. Ayo balen ana tak jahit lambemu. Sik ta lah, aku gorong mari ngomongnya. Malam ini bukan malam kemarin, dan malam besok bukan malam ini, walaupun rasanya sama, namanya juga sama, malam hari, tapi esensinya berbeda.
Yo cerot tong gaya ngono. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin dan pagi esok bukan pagi tadi, walaupun rasanya sama, namanya juga sama, pagi hari, tapi substansinya berbeda. Makasih. Sehingga orang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the good tone. Getun, nyesel, campur sedih, campur bingung. Ini dalam bahasa Jawa disederhanakan jadi gelo. Apalagi kalau waktu hidup ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati. Ini gak cuma gelo, tapi gelu. Saking geloe sampai diarani gelu, kedisian mati. Makanya tanah sing digawe ganjeli mayit untuk kuburan iku diarani gelu. Nek arek nom-nom yo ngarani kek ngono. Anjane gak tepak arek-arek. Iku filosofine kan wong iku lek wis mati kabeh amale tugel kecuali telu. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Wong iku lek wis mati kabeh amale tugel kecuali telu. Siji sedekah jariah, loro ilmu sing manfaat, telu anak soleh salihah yang selalu mendoakan. Ngono. Saking geloe sampai diarani gelu, ganjele mayit nduk kuburan. Lah iku jumlahe 7. Lek disambung-sambung, unine yo gelu. Lah 7 kok. Lek siji gelu, lah nek 7 jajar-jajar gelu, saking geloe. Dan itu bener, wong iku lek wis mati mesti gelo. Sing mati tuwa ya gelo, sing mati nom ya gelo. Soale umume wong iku gak siap mati, cuma siap urip. Ayo jamaah sakmene akeh sing wis siap mati ngajungo. Roto-roto gak siap mati, cuma siap urip. Makanya begitu mati, gelo, nyesel. Makanya terus dikubur, diuruki, dicepi patok loro gawe tenger. Lah nek patok siji jenenge tenger, patok loro jenenge semua yang di sana tenger-tenger. Wong apik ndok kono tenger-tenger, wong elek ndok kono tenger-tenger. Dadi apa ae ndok kono? Tenger-tenger kabeh lek gak percaya ayo Pak Lurah berangkat to sik. Engko lak tenger-tenger. Engko lek temen rakyate kabarono. Tenger-tengere iku mikir sangune apa sih ndok kono sing kena digawa apa? Terus sing moncoi sapa ndok kono? Donya sing digeleki polahe ndak karo-karuan yo gak ono sing digawa. Sak suge-sugene wong akeh donyane mati gak ono sing katut. Kula lak sering matur bakul helm, helme wake mati gak ono sing heleman. Ya dicopot ambek mudin. Siapa yang mau menemani suamimu, Bu, yang sering ngeloni dirimu itu dan mementingkirinya. Itu juga enggak mau nemenin di sana. Anakmu yang kau belani kayak gitu, perjuangannya luar biasa loh ibu ke anak itu. Mulai mematengnya. Alah sakarepku. Hamil muda itu muntah-muntah gak metu-metu. Apalagi kalau sudah gede 8 bulan lebih mendeh-mendeh. Dikai melumah sesek, dikai mereng ampek, dikai mengkurap remek. Melaku gak iso jejek lembian malah deget-deget. Belum lagi ketika melahirkan taruhannya nyawa, pilihan antara hidup dan mati. Sewu loro melumpuk dari siji. Lo woro kok ngelahirno itu. Kok koyo tau. Masih yo gak tau lah yo weruh ukurannya. Dipikir aja lo dipikir. Wong bayi sing metu lo sakmono gede nih. Padahal bayi ini sama no gede ini
Ayo dipikir. Yo lawara. Bayi sing metu ae sak meneh gedhe ini padahal begitu lahir yo sik ngrepoti. Zaman turu ndak iso tanek sik gayur anake ngoek-ngoek mesti tangi nulungi anak ngene apa nggih. Mangan sik timi-timi anak cret preketek-ketek-ketek. Yo ditinggal mangane demi nyawiki anak. Untuk pengajian yo ndak iso tenang. Ora iso ngrungokno, ngrungokno yo apa ngaji karo ngemiki. Lha iko iko lho. Iko barang lho. Yo gak nyawang saking ngene ketok. Makanya ibu dilarang mengeluarkan anggota badan. Ngarakno kemput-kemput ae. Itu juga gak ada yang mau menemani dirimu di sana. Yang paling gelo, paling nyesel, paling denger-denger adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Sampai Al-Quran menggambarkan orang-orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Mereka merintih, menghibah, menjerit, memohon kepada Allah. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Jaluk balik mana nang donya. Dijawab ambil malaikat Al-Kasepu. Kon biyen niku lapo, adek saiki njaluk balik nang donya iki. Lho umpama dekne iso balik nang donya kate lapo? Kate dadi bupati? Ndak. Kate dadi banser? Ndak. Kate dadi pengusaha? Ndak. Cuman satu, la'alli a'malu sholihan. Aku akan melakukan amal sholih fima taraktukalla, yang dulu aku tinggalkan. Piye nduk ngarepe omah ono pengajian aku gak berangkat. Malah kelon. Masjid manggil azan subuh aku yang melungker. Ndak ngenyek aku. Cuma aku wani yakin masjid biru ngene iki lek waya subuh akehan cagake timbang wonge. Yo gara-gara salah konsep. Padahal azan subuh itu beda dengan azan-azan yang lain. Ono kalimat khusus as-shalatu khairum minan naum. Iku artine salat iku luwe apik tinimbang turu. Lah benere kaya ndok Arab ngono. Kalau mengumandangkan itu as-shalah panjang, naumnya pendek. Iku berarti salate suwe, turune dilu. Benere lak ngono. As-shalatu khairum minan naum. Anjane enak suaraku. Lek kula diartekno lak salat iku luwih apik timbang turu. Salate dawa turune ndek, berarti salate suwe turune dilu. Lah masjid biru gak ngono ajane. As-salatu khairum minan naum. Sampai watuk mlebu speaker. Iya kok sing ngaten arek enom sing ngaten semambu kuburan ngene. Salate ndek naume dawa. Lah iku lek diartekno lak salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Dia minta dikembalikan ke dunia. Kate lapo? Apa lek iso balik nang donya kate uka-uka? Ndak. Ndak. Kalau bisa kembali ke dunia akan melakukan amal sholih, akan melakukan kebaikan. Makanya bapak ibu gak bener ya oleh orang yang ngomong wah wong iku arek wedok iku uripe welek nuwakal mbok weling wis ta lah pokoke lanangan ndi sing gak tau gondol wis lecek ngisor ndukur nene mati saiki balik nang donya terus dadi arwah gentayangan jadi kuntilanak.
gak bener. Kalau kembali ke dunia pasti jadi ahli ibadah, mesti jadi wong apik. Nelapo jadi sundel bolong, kurang kerjaan. Sampeyan dibujuki wong yo percaya ae. Iku biyen mati ning kendhat ngene wit iku, mangkane saben malam Jumat mesti ana. Gara-gara sampeyan percaya, mangkane terus digudo karo setan. Setane ngono temen. Gak bener. Umpama iso balik nang donya, dekne itu kate ahli ibadah, kate nglakoni amal apik, amal saleh. Amal saleh iku ya pengajian, salat jamaah, maca Quran, zikir, ngono iku. Jaluk balik nang donya, pian tak tinggalno. Wayahe wong do zikir aku ya gedabrus. Lancene ngono. Wayang sholat, aku juga gak sholat. Pemanele tempat sibuk karo pekerjaan. Sholat yang seharusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Ditompok-tompok usolli fardhu subhi wa dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Gusti Allah wis dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan dari Allah, dari ibadah gara-gara akeh-akehan dunya. Numpuk-numpuk dunya. Lah niki sik durung krasa sampean. Gak ngerasakno fitnah donya. Pokoke donyane akeh. Donya. Duit. Padahal kekayaan kita dinilai itu bukan dari jumlahnya, tapi dari manfaatnya dan dari kehalalannya. Sama ndak mikir ngono, gak peduli oleh duit pokoknya akeh. Mbok halal, mbok haram, ndak ngurus. Oleh tekonti ndak penting. Pokoknya akeh, gak peduli aku ngentit timbangan, ngurangi meteran, nganakno, ngutangi dom, bayar cagak listrik. Lek disudono nang kemanfaatan ini malah bantah. Kali ono panitia pembangunan masjid, gawa map. Saya tutup nang gawang, cetok teko omah, tarian meneh. Ngono iku malah ndelik. Kurak-kurak turu, ya panitiane salam, assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Asline yo krungu. Mung pura-pura turu. Panitiane meneh, assalamualaikum, gak dijawab. Bidek kae ngono. Cek ta sing merem cek melek. Lek gak ngono, bujuk. Anak elo dipesen, wis weruh lek ana sing nggawa map. Nak, iki kungkune nang omah. Takon bapak waran, bapak gak ana. Teko temen panitiane takon. Nak, bapak ana nak? Ana, tapi mau pesen dikomong-ngomong gak ana. Ancane arek cilik. Padahal emang ibu-ibu lebih suka yang berdiri. Padahal, coba dipikir, apa yang dibawa oleh panitia tadi? Sopo sing gak oleh map? Yang dibawa itu tiket surga. Sampean lo digawakno tiket swarga, lah kok tambah ndelik? Oon. Wong dikirimi tiket surga ke rumah jenengan, jenengan malah menghindar, jenengan malah sembunyi. Terus pikiran mana? Siapa yang menggerakkan panitia itu ke rumah jenengan? Allah menggerakkan orang itu untuk mengantarkan tiket surga ke rumah jenengan. Terus dipikir mana? Donyane jenengan, duitnya jenengan itu titipane Gusti
Lah sing ngongkon jukuk iku sing nitipno. Sampeyan niku ndak melu gablek kok ndak oleh to blok-blok. Lu kita emang seperti itu. Kalaupun ngasih ndak sesuai. Ngene ae lho misale ana infak keliling gak arek yatim. Ibu sama nyenggo duit 100.000, 50.000, 20.000. Sing dikene sing pira? Wong pertanyaane lho 100.000, 50.000, 20.000. Sing dikene jawabane 2.000. Iku ae dipilihno sing lungset. Untuk omah dompet dibuka ngelek seket ewu gak ono. Astaghfirullahaladzim. Keliru mau. Gara-gara keliru seket ewu melebu kotak ini masuk angin sampai telung minggu. Kadang guyu kelakuanmu yang uniku. Umur dari 100.000 ditarik ini sembalik kaya ono magnet yuk. Set. Halo. Padahal semuanya tahu. Ayo saya kita bedeki. Sing iso jawab mulai dhisik. Eling biyen sekolah ya. Jawaban sedekah 5.000 karo 10.000 ganjarane akeh ndi? Sedekah 10.000 karo 20.000 ganjarane akeh ndi? 20.000 karo 100.000 ganjarane akeh ndi? Kok yo ngerti? Emang kita itu kalau untuk urusan akhirat yang sesungguhnya itu milik kita abot, tapi lek gawe urusan donya gak pati abot. Misale ya, misale ono tarian gaya arek yatim 100.000 bareng sama nyekel duit 100.000 iku ono tarian gaya arek yatim 100.000 terus ono tiket gaya pertandingan sepak bola Arema musuh Real Madrid. Ini sama jenenge merendahkan bangsa sendiri. Harusnya bangga sampean. Kok malah gak mungkin. Gak kelas. Ini merendahkan bangsa sendiri. Harusnya malah bangga. Sopo ngerti kok levelnya Arema iso ngalahno Real Madrid. Gak kira. Ayo sampean kayakno gaya arek yatim to sampean kayakno tok bal-balan. Wes kakean, saya kira saya ketemu. Kayak nonton konser dangdut, tiketnya saya ketemu. Terus pengajian Anwar Zahid, tiketnya saya ketemu. Pengajian tandangdutan. Anjane kurang ajar mungkin ya. Ngerti ini gak berangkat aku mau. Pokoknya ngono lek masalah dunia itu. Ini masalahnya bukan eman, tapi iman. Lho iya, wong ono 100.000, ono 50.000, ono 20.000, lho sing dikene kok 2.000. Bukan masalah eman, tapi iman. Sampean iki koyo gak percaya lek Gusti Allah nyawang. Padahal Gusti Allah iku nyawang lho nek dompetmu ono duit pira, sing kon kekno pira. Berarti sama lah gak percaya jadi besok karepmu ngono iku numpuk-numpuk donya sampai kapan hatta zurdumul makabir sampai sampean untuk alam kubur. Makanya diarani kata orang Jawa ritong mari-mari lewis digotong riti mari-mari lewis mati riko mari-mari lewis bongko. Sorry bahasa saya kasar, saya gak seneng minggato. Malah ketoro meditmu. Makanya jare Gusti Allah, kalla saufa ta'lamun. Kalla, ojo ngono kon. Iku maknane kalla. Saufa ta'lamun, besok kalian akan melihat. Sik dibaleni meneh karo Gusti Allah. Summa kalla saufa ta'lamun. Maka jangan begitu kamu.
Besok kamu akan melihat latarawunnal jahim, kamu akan menyaksikan neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan matamu. Sapa ngomong matamu dhewe mau? Ayo munggah. Jadi nanti akan melihat langsung dengan matamu. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu para jamaah, yuk kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya bukan tahunan, tapi harian. Bukan kok setiap tahun diperingati sebagai tahun baru disyukuri, ini merupakan waktu baru. Dalam Islam waktu baru itu harian. Setiap bangun tidur itu merupakan waktu baru. Saat bentangi turu itu waktu baru, makanya sampean dikongkon syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan setahun sekali peringatan tahun baru kayak gini. Setiap bangun dari tidur itu merupakan waktu baru. Makanya Rasulullah mengajarkan tangi turu sama dikongkon dongo. Dongo tangi turu itu diawali syukur. Apal kan dongane tangi turu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iku lek tangine sak gorenge subuh. Nek tangine jam 8 dongane ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja suruh alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu bukan kok semalam bisa tidur enak, nyenyak, lelap. Yang di alhamdulillah itu bukan kok turune mambengi sok tanek. Alhamdulillah, mambengi turuku tanek. Alhamdulillah, tadi malam tidurnya lelap. Alhamdulillah, semalam tidurku enak. Apalagi aku mimpi indah, mimpi ketemu sama Anwar Zahid. Bukan itu yang di alhamdulillah. Lek turu gak ada di alhamdulillah. Wong turu itu gak ono nilai ini. Wong turu ini nilai ini nol. Wong turu gak urip gak mati. Urip kok gak lapo-lapo. Mati kok saya ngentek nopo-opo. Makanya lek ngarani turu itu gak urip gak mati. Laya mutu wala yahya, tidak bermutu ngentek no biaya. Yang di alhamdulillah bukan tidurnya, tapi yang di alhamdulillah itu alladzi ahyana, dihidupkan oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Dikai waktu ngono. Nah, waktu itu yang dipakai perhitungan ada dua. Ono srengenge, ono rembulan. Nah, iki critane ngene. Kanjeng Nabi ku ditakoni karo masyarakat waktu itu. Kanjeng Nabi, kenapa rembulan itu awalnya kecil, bulan sabit itu, terus mudah gede, mudah gede, mudah gede, begitu purnama bunder ser, terus mudah cilik meneh, mudah cilik meneh, mudah cilik, 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 suwe-suwe hilang. Ditanya seperti itu, Rasulullah diem. Jadi Rasulullah kalau tidak tahu itu diem. Nunggu jawaban dari Allah, nunggu wahyu. Halo. Gak diawur, oh iku ilang yu soalnya dicaplok buta ijo. Odo karo ustaz ditakoni lek gak iso, ngaku ora iso. Sik tak gelekno referensi, tak gelekno takdire, tak takokne guruku ngono. Ana ustaz setiap ditakoni tek langsung jawab, setiap ditakoni tek langsung jawab, takoni tek langsung jawab. Iku mesti ana sing ngawur jawabane. Malah ketok gobloke ngono iku. Dipikir terus ketok pointer, setiap ditanya tek langsung iso jawab, tanya tek langsung iso jawab. Ya iso jawab e, bener gak ya mbok. Malah ketok ngawure ngono iku. Hoi. Makanya aku gak iso, yo ngomong gak iso, gak apal. Ngomong gak apal, lah iki gawe nutupi goblokku. Tapi ya timbang aku ya sik lumayan lah timbangane ngono-ngono iku. Akhirnya malaikat Jibril mudhun diperintah Allah nggawa wahyu.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang rembulan. Jawab, hilal atau rembulan itu bisa digunakan manusia untuk menghitung waktu, terutama waktu ibadah haji. Zaman niku rembulan itu gorong dikai menghitung apa-apa, gorong dikai ukuran waktu, saya gak sering ini. Nah, maka kalau matahari itu digunakan untuk menghitung waktu musim, kalau rembulan itu digunakan untuk menghitung waktu ibadah, terutama ibadah haji, ibadah puasa Ramadan. Ono gaene dhewe-dhewe. Sampean lek musim patokane matahari, tapi nek ibadah patokane bulan. Lek tandur, sampean lek kate tandur apa mau bercocok tanam, katene nandur, nyawango srengenge. Tapi lek kate poso Ramadan, haji, nyawango rembulan. Wong tandur kok nyawang bulan, iso salah mongso. Soale perputaran matahari dengan perputaran rembulan iku selisih 11 dino. Matahari berputar satu putaran itu 365 hari, itu setahun Masehi perputaran matahari. Lah nek bulan iku 354 hari. Makane lek gawe patokan bulan untuk menghitung musim tanam mesti salah mongso. Lah ibadah poso Ramadan haji kok enggak hitungan srengenge. Wes pating pecotot. Pating serongat engko dadine. Contoh saiki. Puasa Ramadan misalnya enggak hitungan matahari. Puasa Ramadan tiap tahun ditentukan pada bulan Desember. Iki kok enggak adil. Iya oleh wong Indonesia termasuk wong Singosari kene. Enak bulan Desember iki wayahe udan. Poso wayahe udan, gak luwe. Enak. Mana yang berada di belahan bumi bagian utara, Eropa sana, Inggris, Prancis, Belanda, itu bulan 12 musim salju. Dingin, siang harinya cuma 8 jam. Jadi posone cuma 8 jam, mari sahur gawe turu melek-melek maghrib. Sengsoro yang berada di bumi belahan selatan, Australia, apalagi Amerika Latin. Sana itu musim panas, gek siang harinya 18 sampai 20 jam. Jadi posone 20 jam, wayahe panas, ya nyonyor. Makane lek tandur gawe patokan srengenge. Tapi lek ibadah gawe patokan bulan. Iki masalah waktu. Nah, saya ulang, sesungguhnya para jamaah, yo, waktu baru itu bukan cuma tahunan tapi harian. Kita manfaatkan untuk menjadi orang baik kayak gini, tapi enggak mudah jadi orang baik. Soalnya yang namanya setan itu akan selalu berusaha agar manusia itu tidak sida baik. Tidak sida. Enggak sida api. Setan akan selalu berusaha menyesatkan manusia. Soalnya setan ini wes sumpah. Enggak percaya takonno setane dhewe. Dan sumpahnya setan itu diabadikan dalam Al-Qur'an, fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena engkau telah menghukumku, telah melaknatku, maka aku bersumpah akan aku jadikan yang namanya dosa dan maksiat itu indah, menarik, menggiurkan bagi manusia, sehingga manusia-manusia pada berbondong-bondong melakukan maksiat dan dosa, mereka jadi tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Iku sumpahnya setan. Cok kaget kalau dosa itu indah, maksiat itu menggiurkan. Ya, bujui indah, menggiurkan. Renten. Kadener.
Kalau rentenir itu orangnya, kalau kelakuannya perbuatannya jenenge renten. Indah menggiurkan. Nah, wong ngutangi 5 juta, telung wulan dadi 10 juta. Korupsi indah menggiurkan. Kadek kerja abot-abot oleh duit akeh. Ngejo kaget lek pejabat-pejabat itu korupsi. Ya sepurane pejabat sing krungu, anjane sak rohku sing korupsi ya pejabat. Nah, aku kurang tahu roh banser korupsi, ini kata korupsi apa? Korupsi apa banser? Rokok aja, eceran. Ngaduk 5 menit ganti, 5 menit ganti. Kapalnya gansernya wayah ganti, terus aku gak direken. No. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya sing dosa maksiat itu menggiurkan. Al gendaanu. Ya indah menggiurkan, Bapak jok kaget. Sampean nyawang bojone tonggo atimu ser-ser krenyeng-krenyeng, tapi nyawang bojomu dhewe blenek. Sama ibu-ibu juga gitu kalau lihat aku terkesima. Ala nyatane dinteni ket sore mau. Malah ana sing keliru jam 2 itu tok kene. Itu kan demi cinta kamu ke aku. Kamu kok ngerti banget sih perasaan aku? Minuman teh enak. Minuman jahe enak. Minuman kopi enak. Minuman kok niku cilik ngomong susu. Ya iku enak. Tapi sama setan yang dibikin indah dan menggiurkan bukan itu. Apa? Ciu. Yang indah menggiurkan itu ciu. Saya enggak tahu kenapa dinamakan ciu ya. Mungkin ketika tutup botolnya dibuka itu metu suaranya ciu. Makanya diarani ciu. Lah lek tutupe dicukit iki suarane. Ya tahu kok nunggoni awakmu ngono. Ojo kaget. Apa maneh lho ngene kene awane adem koyo ngono-ngono iku mari pengajian kadang sik kober. Ah tepak ngono. Kon meneh sing bosok dhisik nang kuburan cangkemmu. Saya pernah masuk ke mall. Lho anggitmu nek ustaz terus gak tahu sapa ngono iku ngono. Saya kemana-mana kan yuk sarungan, meskipun ke mall saya juga pakai sarung karena saya ini sarjana, sarungan saja kemana-mana. Begitu masuk bapak ibu, iku sing didol iku miras lho, minuman keras, ciwi lho dengan berbagai merek, berbagai jenis. Pelayannya itu perempuan-perempuan cantik dengan busana seksi, pokoknya montok tuh, belenok tuh. Mentek, semok, neng mulus. Aku tak sawang duso, gak tak sawang kok. Saya memberanikan diri untuk bertanya dengan tujuan menasehatilah kalau diterima. Tak tanya gini, Mbak, maaf Mbak ya, Mbak pakaiannya kayak gini, dilihat banyak orang apa enggak malu? Itu dia enggak jawab, malah balik bertanya ke saya. Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan ini katoan apa enggak? Aku yang batin, narek iki kok yang ngerti ya. Aku orang ajar lah, subhanallah. Udah minuman kerasnya menggiurkan, pelayannya menggiurkan pula. Makanya gaeng larisnya itu biasanya ya fotone wong wedok ayu. Tonton, mobil itu lek di pasarno, gambare itu disebar. Oh sebelah mobil rak gambare wong wedok ayu. Fotone wong wedok ayu. Sepeda motor yang ngono, cek laris. Oh di pasarno iki lho modele sepeda motor ngene. Lah sebelah fotone wong wedok ayu. Nek fotomu jemburi sini gak payu. Lho gak ngenyek. Saya mending fotoku, Pak Ayu udah gini, ya. Yeah. Coba fotomu.
diincak-incak ayam. Lah. Tuh kan mulai sayang sama aku. Saya pernah nonton film. Film kok Ipin Upin. Iki laponakanmu. Itu iku film sapa Jarwo. Enggak, ini filmnya film box office. Embo. Film Hollywood iki lho. Box office judulnya ku Goodfather. Iki menerangkan mafia Italia. Film itu berbahasa Italia memang. Saya paham ceritanya soalnya delok terjemahane. Nah teko ndi ngerti kowe gak teko terjemahane, aku juga iso bahasa Italia. Itu diteriakkan ada seorang big boss ya, bos besar menyuruh anak buahnya untuk membangun bar, tempat hiburan malam yang penuh dengan kemaksiatan. Lengkap, komplit. Setelah terbangun, bangunannya bagus, indah, megah, mewah. Alat-alat perjudian lengkap nek ngono. Macem-macem mulai apa ya alat perjudian ya? Domino ya penggaweanmu ya. Judi rong ewuan gak tepak ketangkep. Kere kakan pola. Ajur ya wis. Lah gak ngono-ngono niku adu doro. Mangkane ya ngerti wong raimu kayak bekupon ngono. Tutup kena kan, nyonyor kan meneh. Ayo sing gak trimo omong gawa. Ya engko sing ngadepi banser. Terus miras dengan berbagai merek dan jenis lengkap disediakan di situ. Kamar-kamar prostitusi ditata sedemikian indah dengan lampu yang elok. Terus perempuan-perempuan cantik dicecer-cecer, mulai sing kulit kuning, kulit putih, kulit lorek. Wis pokoke rata jejer-jejer kaya babi guling ngono model. Begitu selesai laporan ke bosnya, bosnya meninjau, dia terkagum-kagum. Wah, ini baru hebat. Hebat ini, luar biasa ini. Cuma sayang ada yang kurang. Apa bos yang kurang? Jamnya enggak ada. Masa bangunan segede ini kok tidak ada jamnya? Gimana bisa ngelihat waktu? Anak buahnya bilang gini, memang sengaja bos didesain kayak gini, enggak usah dikasih jam. Tujuannya orang kalau sudah masuk sini biar lupa waktu, enggak tahu jam. Jangankan hari, bulan pun mereka lupa. Di sini terus biar lupa waktu, seneng-seneng di sini. Lah ini permainannya setan kayak gitu. Jadi manusia dilupakan dari waktu. Permainannya setan. Biar lupa waktu, dia terlena, nurutin nafsu, seneng-seneng, gak ruh waktu. Ngerti-ngerti tuwo. Bahkan kadang-kadang gak sadar tuwo nih. Mau nyoto-nyoto wis tuwo, yo gak gelem ngaku tuwo. Rambut yang dulu hitam berubah jadi putih. Itu artinya kan meninggalkan dunia hitam. Lah meninggalkan rambut yang hitam itu berarti kan meninggalkan dunia hitam. Nyatane yo ngeyel, disemir. Untu wis merotoli sing disalahno yo bakal sate. Anjane satene alot padahal untune sing kropos. Pemane saiki usum untu dipageri kawat. Lah sing kate nyolong untumu sing merongos yo sapa? Erong disuntik bangir, lambe disuntik domble, dodo disuntik mentek-mentek. Padahal asli ini kari tengere tok ngelembre. Anjane wis tuwa, ya wis mbah gak atik digrayangi, lapo atik digrayangi. Ngelembre ya ngelembre. Wong anjane ngeyel. Makanya juga kaget, agak sing gaplek peringkilan tuwek-tuwek.
lupa waktu, tahu-tahu mati. Nah kalau dalam Islam kan selalu-selalu dan selalu diingatkan akan pentingnya waktu. Kata dan Quran dawai Allah sumpah pakai waktu, wadduha demi waktu duha, wallaili demi waktu malam, wal asri demi waktu asar, wan nahari demi waktu siang, was subhi demi waktu subuh. Siapa ngomong wal maghribi? Surat apa wal maghribi? Ngawur ngomong. Iki lapo iki kardus diumetno iki. Amal yo tapi yo aja wayahe ngaji ngene. Ngomong apa mau dijak selawatan. Ngene ngene aku ngomong ya digatekno gara-gara kotak iki. Yo sak arepmu wis. Ya malah gak enak ngajine lek ngene iki. Wis, aku tak singitan kok gurine banser. Ya gak apa ora anjane panitia yo ngono kok. Ya terusno tak gak iki. Ya wis. Jadi rungokno. Waktu itu penting. Islam memandang waktu sangat 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 penting. Makane ya. Nek gone ngarepe Masjidil Haram. Yo sampe lakokno kerduse. Yo ndak boleh ngono. Ya wis mlaku sik kerduse. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Terus salatullah salamullah ala bareng salatullah bismillahirrahmanirrahim rasulillah terus salatullah Minal afat.
Masjidil Haram tepatnya di depan bab Malik Abdul Aziz itu dibangun hotel 99 lantai yang di dalamnya terdapat 7 hotel bintang 5. Iku gawe jamaah haji, jamaah umroh sing plus-plus, sing soge-soge manggone ndok kono. Sampeyan yo yo gak totok. Iku dibangun tower ndek kono, ukur 700 meter. Dikai jam kawedi. Diametere lho 33 meter iku jam. Jam itu bisa dilihat dari jarak 30 km. Pokoknya gak kedang-dangan gunung, pepung durung dibantah karo kono iku. Asal tidak terhalang gunung, jam itu bisa dilihat dari jarak 30 km. Toko waduh wis ketok. Ini mengisyaratkan bahwa Islam sangat mementingkan waktu, memandang penting waktu. Yaitu ke depan dimungkinkan jadi ukuran jam dunia di Makkatul Mukarramah. Teman enggak pati ngrungokno. Halo. Nah, masjidnya Masjidil Haram itu unik. Mbok panitiane sik umek kae. Dilanjut mboten? Kuwabe masjid iku apik. Lek rundingan nduk jero omah kono lho jondo karepe panggung. Panitia rundingan ono lho, nduk omah ono lho, jondo karepe panggung. Lah emang kan rundingan kono nduk karepe nduk jero omah kono lho. Rundingan nduk karepe panggung ganggu wong ngaji ae. Nyungga ngono iku ganggu wong ngaji, ngono rundingan nduk jero omah ono, hitung-hitungan dhewe kono. Ya gak boleh aku pelajaran kayak panitia kapan-kapan itu koordinasi. Wah, aku diomongin lah enak tak mangke wonten infak kayak masjid kayak apa, aku diomongin lah enak tak iso ngordinasi gak moro-moro keluyur ada beda maka dong aku boleh tak tinggal mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabeh masjid itu apik. Tapi ada yang paling utama disebutkan Rasulullah, 3 masjid di dunia ini yang punya nilai keutamaan luar biasa. 1 Masjidil Haram yang di Makkah, 2 Masjid Nabawi yang di Madinatul Munawwarah, 3 Masjidil Aqsa yang di Palestina. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjidil Haram itu punya keutamaan 100.000 kali lipat. Zaman ibadah apa ae nduk ngene Masjidil Haram. Iku padha karo ibadah nggone masjid-masjid liyane 100.000 kali lipat. Jadi sampean misale salat 2 rakaat nduk Masjidil Haram, iku padha karo salat 200.000 rakaat nduk nggone Masjidil Biru. Kaceke 100.000. Sampean maca tasbih subhanallah sepisan ae nduk Masjidil Haram. Iku padha karo nduk kene biru kene sampean maca tasbih ku ping 100.000. Masyaallah. Dzikir la ilaha illallah sepisan ae nduk Masjidil Haram. Iki sampean padha karo nduk kene la ilaha illallah 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 100.000.
coba khatam Quran sepisan nih dok Masjidil Haram kono. Podo karo dok gue nekini zaman khatam Quran pun 1,000. Misalnya gak ada kakek ngomong tak dong, ano kumpu abim gom gue samrono. Yo diikhtiari, so amin tok. Nanti pas amin nganti intil di ilmu perotol ini, gak sama ikhtiari, gak bisa tutup kono. Sing gampang sing akeh maca surat haji, gampang dong haji, barokah. Kurang ya tambahi surat waqiah, kurang tambahi surat tanah. Tos pleng niku. Nomor loro, Masjid Nabawi. Di Madinatul Munawwarah. Ibadah ndok Masjid Nabawi iku kate 1000 dibanding ndok masjid liyane selain Masjidil Haram tentu saja. Kalau Masjidil Haram kan 100.000 tadi. Sampeyan iktikaf sepisan nang ndok Masjid Madinah, Masjidil Nabawi. Iku padha karo ndok masjid kene iktikaf ping 1000. Ping 1000. Masyaallah. Maca istighfar astaghfirullahal azim sepisan ae lho. Padha karo istighfar ping 1000. Sedekah 1000 ndok kono, padha karo sedekah 1000. Ndok kene, apa maneh ndok Masjidil Haram. Hasil nomor 3. Masjidil Aqsa, itu KCE 500 kelipatan. Jadi sholat rong rokaat untuk Masjidil Aqsa pada karo sewu rokaat untuk gini ibadah apa wae. Tapi yang ngono ngelakoni elek sepisan dosane yo tikel lek no Masjidil Haram yang ngelakoni elek sepisan dosane yo tikel 1000 ngerasani sepisan untuk Masjidil Haram pada karo sama untuk biru gini ngerasani peng 1000 rungok no mesuh sepisan dok Masjidil Haram podo karo dok kene mesuh ping 1000 awas kon no Masjidil Haram cuk podo karo dok kene cuk 1000 makane kok nek mrono nek ditakdir Gusti Allah iso mrono jogon cangkemmu iku jogon. Wala rofasa, wala fusuka, wala jidala kok. Woi. Nah, Masjidil Haram itu unik dibanding masjid-masjid yang lain. Bu. Dengerin dong. Kalau di masjid-masjid lain, itu kan umumnya dari luar itu rendah. Makin masuk, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tambah melebu, tambah dukur. Taman kata nang masjid pertama tuh kau embong, dek. Terus kata nang masjid itu kau no undak-undakan, munggah. Pertama dok teras, tambah munggah. Melebu maneh dok serambi, tambah munggah maneh. Melebu maneh dok ruangan utama, tambah dukur maneh. Jadi semakin ke dalam semakin tinggi. Umume masjid-masjid liyane lah ngono. Dari luar rendah semakin ke dalam semakin tinggi. Tapi kalau Masjidil Haram beda. Dari luar tinggi semakin ke dalam semakin rendah. Jadi itu konjopo itu dokur. Kemarin ngono katanya melebu, mudah melebu, modun, mudah deh. Tambah melebu meneh, modun semakin ke bawah. Tambah melebu meneh, modun semakin ke bawah. Sehingga Ka'bah itu posisinya paling bawah. Lek sampai udan deres kebanjiran, biyen. Saiki wis ana teknologi penyerapan air. Jadi banyune sok diserap set apa nudane gak tau bersih ya aman tapi lek tau bersih ya tetep ngecembong. Ka'bah itu tempatnya di bawah sampean minimal kan weruh toko TV. Lah sampai saiki dibangun perluasan semakin keluar ya semakin tinggi. Masjidil Haram diperluas semakin keluar ya semakin dokur. Soale tekan jopo iku dokur mundak-ndek Ka'bah itu paling bawah. Subhanallah. Kene ana wong Madura ngene Masjidil Haram weran. Waduh, iki lampu koyo ngene bentar iki. Pirang watt iki lampu iki. Padang iki lampu. Begitu roh Ka'bah, oh pantes akine sak ngono gedene. Akine sak ngono gedene, makane lampune padang. Ka'bah dianggap aki. Halo. Nah, Ka'bah itu tempatnya paling bawah. Iki
cocok karo kondisi masyarakat. Waktu itu masyarakat kelas bawah, namanya masyarakat jahiliyah. Artinya bodoh. Bukan otaknya yang bodoh, bukan pikirannya yang bodoh. Kalau otaknya wong Arab mulai zaman biyen itu cerdas-cerdas, pinter-pinter. Mereka pandai bersyair. Orang yang pandai bersyair itu kan cerdas, imajinasinya tinggi, pinter gawe puisi, pinter gawe syair. Sampai tiap tahun itu ada pasar khusus untuk lomba bersyair nduk gone Arab kono. Cerdas-cerdas wong pinter gawe puisi, pinter gawe syair. Wong iso gawe syair ngene gak wong cerdas imajinasinya tinggi gak iso oleh model oon-oon ngono ku gak kira iso. Entar singgung minggato. Mereka juga sudah kulina. Alah sakarepku. Berdagang mulai dulu. Bangsa Arab itu ahli dagang, bahkan berdagangnya bukan cuma di daerahnya sendiri, udah keluar negeri, sampai ke negeri Syam, sekarang jadi Syria, sampai ke Yunani, sampai ke Persia, saiki dadi Iran itu. Mereka sudah ahli berdagang. Ini pinter-pinter, wes sabane ndi-ndi kok wong pinter loh. Lah nek ngutek enang omah dadine yang ngono-ngono iku. Makanya ini ada cerita ya, zaman ben paham. Indonesia ini cuma sak negara, tapi tiap-tiap daerah kan punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Setiap daerah itu duwe basa dhewe-dhewe. Lah jazirah Arab sakmono mbane lho. Komunikasinya pakai satu bahasa, namanya bahasa Arab. Kalaupun beda cuma dialeknya saja. Kene wadduha kono wadduhe. Tapi kuwabe gak bahasa Arab. Lah Indonesia ini cuma sak negara, tapi bahasanya puluhan bahkan ratusan bahasa daerah. Masalahnya apa? Ngene. Wong Indonesia khususnya wong Jawa itu ada dua prinsip. Mangan gak mangan pokok kumpul. Senengane iku kumpul-kumpul. Wis pokoke mangan gak mangan pokok kumpul. Lah lapo ado-ado merantau tekan luar pulau, luar negeri, wong ndok omah ae wis iso mangan. Masalahnya curah hujannya tinggi, tanahnya subur. Wis kok ndok ngene daerahe dhewe telaten mangan. Mulane duwe prinsip mangan gak mangan pokok kumpul. Mbah-mbah biyen niku gak ono sing senengane merantau tutuk ndi-ndi, gak ono, malah duwe anak nang dipek mantu wong Sumatera Kalimantan. Sedih, cek adoe anakku. Kapan ketemune? Biyen lho ya sing tak bahas. Lah orang kumpul-kumpul itu akhirnya kan omong-omongan to. Lah omong-omongan niku nganggo bahasa. Mulane setiap daerah duwe bahasa dhewe. Wong Jawa omong-omongan nggae cara Jawa. Wong Jawa ae Bojonegoro karo Malang beda bahasane logate. Kowe Madura kumpul-kumpul duwe bahasa dhewe. Kowe sing Bugis kumpul-kumpul yo duwe bahasa dhewe. Kowe sing Batak kumpul-kumpul duwe bahasa dhewe. Lapo ade ado-ado merantau wong tanahe subur sampai orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iku sing ngomong Kos Plus radhiyallahu anhu. Lah ya ta? Akhirnya ono bahasa dhewe, bahasa dhewe, bahasa daerah. Lah beda karo Arab. Sana curah hujannya rendah, setahun ini hujan cuma pengpiro kena dihitung. Tanahnya tandus gersang, adanya sirtu, pasir sama batu. Kalau mereka diam di tempat, deprok, mati. Lek pengen urip harus bergerak. Makanya mereka berdagang keluar, jauh. Lah butuh komunikasi bahasa yang disepakati, disepakatilah bahasa Arab. Ngono, kiyo kiro-kiro ngono. Sama tak bujui masuk ngerti. Nah, tapi masuk akal kan? Woi. Nah. Iki wis jam 12 iki. Lah iya ya. Lah kok diarani jahiliyah? Padahal mereka pinter otaknya, pinter pikirannya, pengalaman hidupnya. Dinamakan bodoh jahiliyah itu dari segi akidah. Mereka syirik. Yang disembah itu lo patung. Halo.
Mulane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku sering tepak menyendiri ngono iku mesem-mesem dhewe guyu-guyu dhewe. Ditakoni kalih para sahabat, "Wahai Umar, kenapa Anda kok senyum-senyum sendiri?" Sayyidina Umar cerita, "Aku eling biyen sak jahiliyah lho. Sing tak sembah lak patung. Ya nek wong soge-soge iku patunge teko emas, teko perak. Lah aku gawe patung iku teko roti, teko kurma. Tak sembah. Bareng wetengku luwe, gak ana sing tak pangan. Ya iku patung iku tak krikiti. Aku lek mikir yo guyu pangeran kok tak krikiti." Makanya Rasulullah berdakwah nggone Mekah selama 13 tahun itu kan membangun iman dan akidah. Apa enggak berhasil? Berhasil. Para sahabat sing wis iman yo teguh memegang iman sampai direwangi nyawa taruhannya. Coba Bilal radhiyallahu anhu demi mempertahankan iman dan akidah disiksa sama majikannya. Waktu itu Bilal sik dadi budak, wis iman ning Kanjeng Nabi, iman nang Gusti Allah. Halo. Karo majikane diwara, "Kon bali oh nang agama lawas murtad." Moh Bilal tetep akhirnya disiksa dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Dicancang, dikelentang nek gone padang pasir, diletang-letangno lumah-lumah. Dukur panas matahari yang membara, ngisor panas pasir yang menyengat. Itu belum cukup, dijeretkan batu di atas dadanya. Dijeretkan batu gede itu dijeretkan ke dadanya, "Ayo kamu kembali murtad, tak bebaskan." Bilal tetap bertahan iman, walaupun waktu itu Bilal baru bisa bilang ahad, ahad, ahad. Kata ngomong kul huwallahu ahad ya gorong iso, ahad, ahad, ahad. Nah, tak sederhana no kul huwaili gorong iso, kul huwallahu ahad ya gorong iso. Disiksa, dijeret-jereti watu, jeret, jeret, cuma ahad, ahad, ayo murtato, ahad, ahad, ayo bali, oh jeret, ahad, ahad, tetap bertahan. Konangan Abu Bakar dibebasno, dituku karo Abu Bakar. Berhasil Rasulullah. Bagaimana Yasir, satu keluarga demi mempertahankan iman, dibunuh oleh pemuka-pemuka kafir, dibakar hidup-hidup. Sak keluarga lo dibakar hidup-hidup. Mati gak apa-apa, yang penting dalam keadaan Islam, iman. Ngono berhasil kan Kanjeng Nabi. Terlebih ceritanya Sahabiyah, seorang sahabat perempuan yang namanya Sumayyah. Ini perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam demi mempertahankan iman. Disiksa dengan luar biasa, dicancang kedua tangan dan kakinya, kaki kanan dan tangan kanan diikat pakai rantai besi, kemudian ditarik kuda ke arah kanan. Kaki kiri dan tangan kiri diikat pakai rantai besi, ditarik kuda ke arah kiri. Jadi kuda tarik-tarikan sak banter-bantere, akhirnya tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua. Krak. Sama nojo bayang no sing terbelah bagian di. Tetap iman, mati gak apa-apa yang penting iman. Berhasil dari sisi akidah. Cuma Islam itu bukan hanya mengatur hubungan yang vertikal antara manusia dengan Tuhan. Agama itu bukan cuma hubungan menungso ambek Gusti Allah. Tak baleni. Agama Islam itu bukan cuma hubungannya menungso karo pangeran. Hubungan antar sesama manusia itu juga agama. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga agama. Lah, nek bangun iman berhasil, tapi katanya bangun masyarakat sing apik, nggone Mekah itu kangelan, repot karena selalu diintimidasi oleh pemuka kafir Quraisy. Mohon maaf, jangankan bikin pengajian kayak gini ya. Wong ngaji sembunyi-sembunyi di rumahnya Arkom. Ngono. Diintimidasi terus, diancam karo Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu Abu Gosok gorong ngono. Makanya Kanjeng Nabi terus hijrah nang Madinah, membangun komunitas masyarakat yang baik, bangun pemerintahan di mana leadershipnya, pemimpinnya, cara saiki presidene langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku yo nabi, tukang dakwah. Yo jenderal
panglima perang. Kanjeng Nabi mimpin perang berada di garis terdepan. 27 kali peperangan Kanjeng Nabi mimpin perang di garis terdepan. Jenderal Kanjeng Nabi niku. Ya bakul pedagang yang sukses. Makanya Sayyidah Khadijah sampai terpesona, jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Ya perkara Kanjeng Nabi ku jujur, pedagang yang sukses, masih muda, sukses, kaya raya. Soge Kanjeng Nabi wong nikah sama Sayyidah Khadijah itu maharnya, mas kawine 200 ekor unta merah. Unta yang paling apik saiki satu ekornya lho harganya 40 juta. Lah nek 200 40 juta ping 200 piro? 8 miliar. Mahare lho sakmono. Mas kawine waktu nikah gak kaya wong kene, 50.000 sak legreke. Kanjeng Nabi ku yo kerja. Anggite ibadah ngagomo cuma muter tasbih. Wer 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 wer. Ndak yo kerja lho ganti meneh. Yo yo wes. Kanjeng Nabi niku yo kepala negara. Cara saiki yo politisi handal. Nah, sehingga di Madinah terbangun masyarakat yang baik, sehingga kota Yathrib yang dulu namanya Yathrib begitu dipimpin karo Kanjeng Nabi masyarakatnya apik, namanya dirubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah itu menghijrahkan manusia dari jahiliyah menuju Madinah, dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Artinya lek pengen bangun masyarakat sing apik, pertama sing didandani imane. Imane ditoto sing apik sik, engko akhlake apik, masyarakate genah. Negara iki yo ngono. Ambok peralatan keadilan itu lengkap lah. Wis ana KPK, ana BPK, ana PPATK, ana kehakiman, ana jaksa. Tapi kalau orang-orangnya jahiliyah, sampai kiamat kurang rong dino ya pancet. Imane kuat, akhlaknya bagus. Yang kalau kelengkapan hukum ya jarno tarik cilik anjene iso nangis ngono iku. Kaya gak tau cilik ae. Halo. Lah kalau kelengkapan hukum tidak punya iman yang kuat, akhirnya hukum diciptakan bukan untuk ditaati, tapi hukum diciptakan untuk dilanggar. Woi. Akibatnya begitu, hukum itu bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Sampai ono wong numpak sepeda motor gak helman. Biasa. Iki Malang iki. Gak ada helman ndak apa-apa. Sehingga kalau lampu kuning, lampu hijau itu artinya jalan. Lampu kuning ngebut, lampu merah terobos. Begitu nerobos konangan polisi, ditangkep sama polisi, ditakoni. Tahu nggak tadi kalau lampu merah? Tahu pak. Kalau tahu kenapa masih nerobos? Saya nggak tahu kalau ada apa-apa. Loh cocok le. Ini kan udah jam 12 lewat sayang. Loh, tonton toh undanganmu lo tanggal 8. Iki wis masuk tanggal 9. Ini berarti ngajine rong dino iki. Ayo ngomong ngomong tekoe telat ngono. Gak tekoe telat son mulai grek ngono. Coba aku teko sone api langsung munggah lak suwe mau. Alae. Son legrek ya disewa. Aku tak ngarit. Wis karuan ngaji kok ket mulai awan mau aku nduk batu. Bengi wae nduk batu terus pindah mrene.
anggite kene tak tinggal biliat ngono. Wis ngawur wong kene. Dah paling tidak rindumu ke aku udah terobati. Wis Bu, insyaallah disambung lain waktu. Aku tahu kamu enggak mau aku tinggalin. Sebenarnya sih sama. Insyaallah lain waktu kita sambung, nggih. Matur suwun njenengan wau nggih ampun ngaji ngoten kok. Kula lame nambahi mawon. Wis mantep. Kita warnai sisa-sisa waktu yang diberikan Allah di sisa-sisa umur kita ini dengan ibadah yang lebih istiqomah, dengan keimanan yang lebih kuat, dengan akhlak yang lebih mantep, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma وسنتنا سنة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحكمة والرضا والمغفرة والجنة ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ستيا لبطن خلاف نيوان بانغابونتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.